Selamat sore Tribuners. Hari ini saya berada di depan kampus Politeknik Negeri Batam yang ada di kawasan Batam Center. Nah, mereka melakukan aksi melawan dan untuk aksi terorisme yang terorisme dan radikalisme di Indonesia terjadi di Surabaya dan beberapa lokasi yang ada di kota Batam. Maksudnya di Indonesia. Nah, bentuk dari aksi mahasiswa ini bukan hanya dilakukan oleh para mahasiswa, para dosen dan tim pengajar yang ada di Politeknik Negeri Batam juga ikut turun dalam aksi yang digelar oleh mahasiswa pada sore hari ini. Untuk saudara kita, kita lihat Tribunnews, semuanya turun dalam kegiatan ini.